pagi guys. Pagi-pagi ini punya tips biar badan lu bagus kayak gue. Buat kata lu sarapan ini coba deh. Telur 1 2 3 4 5. Berapa lah itu? Semuanya buat gue. Sip. Oke guys, bisa lu orang lihat motor gua jajarinya patah. Dua, oke, tiga, jam itu 11, sebelah lagi ada dua, jadi total patahnya 5. Oke lah kalau begitu, siap. Somebody has rest in peace. Yeah baby, rest in peace. Guys, sekarang motor gua lagi benerin, velgnya patah. Lima. Terus kita lihat. Oh, bajai. Listrik. Kalau lu udah lihat foto yang tadi, itu adalah dua pekerja keras yang gua anggap itu anak muda yang top banget. Karena gimana ya, sore itu udah jam sekitar 4:30. Gua mau ganti jari-jari velg gua mampir ke bengkel pertama dekat rumah gua, dan gua sering servis motor di situ. Gua datang, dah, gua bilang gua mau ganti ini nih, jari-jari velg. Oh, dengan entengnya dia menjawab, waduh bos, udah kesorean, nggak bisa lagi. Oke. Gua butuh malam ini, gua pikir itu ini motor. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa deh, dalam hati gua cuma ngomong ya lu nolak rezeki gua, udah gitu aja. Gua mampir ke bengkel kedua. Sorry bos, sorean, sama aja dong. Ya udah deh, dua orang nolak rezeki. Dan gua mampir ke bengkel yang ketiga, dia pun menjawab begitu. Dan bengkel yang keempat adalah pemiliknya yang dua anak muda itu. Dengan santai mereka bilang, oke, masuk aja, masih bisa kok. Nah, gitu. Gua salut banget karena mereka inovatif. Mereka bukan sekedar bengkel doang buat servis segala macam. Mereka juga menerima nyuci sama ya ngurusin velg. Karena jarang ada bengkel yang ngurusin velg. Mereka setel sendiri, nggak bawa ke tempat orang lain. Ya, semuanya mandiri. Itu benar gua salut banget. Dan setelah gua pun mereka masih menerima satu motor lagi buat di servis, dan mungkin toko lain apa bengkel lain mungkin udah pada tutup. Mereka tutup jam 7-an. Dan ya nama bengkelnya Happy Motor kalau enggak salah. Boleh deh kalau misalnya lu orang ke Jelambar mau perbaikin motor ke situ aja. Recommended banget. Anaknya gaul, masih muda, sekitar umuran 21-25 deh, kayak gua gini deh. Sip dah. Oke, dari keempat bengkel tersebut, gua paling gak demen satu hal. Mereka semua manggil gua bos, bos, bos. Gua gak demen dipanggil bos. Gua demennya dipanggil yang mulia. Ngerti dong? Ya kan? Yang mulia. Gue udah sampai CP, capek banget kebut-kebutan di jalan. Ini sebelah ada Jenny. Lagi minum apa? Baru. Oh, casingnya baru ya. Nah, ini minum apa nih? Kop-kop apa? Kop-kop moka. Moka. Oke, ya udah. Santai dulu ya. Oke, ketemu mama akhirnya. Ya, ayo, inang nih. Ayo. Oi, jalan. Oke, udah sampai di Tasuki. Di Tasuki aja nih ya. Mak. Kiki. Mama. Jenny. Sambung semua. Tapap. Kiki. Yeah. Jadi ini apa, Bu?
Oke, gua orang sekarang di Central Park, mungkin ada gelap, mau nggak pakai flashlight. Sip. Koi. Ini baru mau namanya. Kita lihat si preman lagi heboh-hebohnya. Iki ngapain? Dia mau ambil ikan. Iya lah, mau jebun. Jangan kejebun ntar.